Okey. Dia lagu ni. Kita nak gunting rambut pendek ni panjang. Okey, rambut panjang gini tak. Bila ni ada setengah orang yang tadi yang mari rambut panjang gini. Dia nak. Pagah gini. Okey, kau rambut keting. Kat kok. Kat kok kau. Jadi bila kat kok kita buat lagu ni. Yang lagu ni. Gunting ni kalau gunting-gunting rambut kita tak boleh nak kerak. Kain ke kita tak boleh nak kerak. Selain daripada rambut. Kalau kita kerak selain daripada rambut, gunting ni akan tumpu secara automatik. Tu patah gunting. Lepas tu so lagi patah gunting dia tak boleh jatuh. Ia jatuh mahal setara mana gunting tu dia tidak tupu. Tapi dia jadi macam tupu. Sebab bila dia jatuh pong, dia gun ni dia akan lari. Dia megel. Bila dia lari, tuk saja gunting. Gini lah. Di sini, ambil sini sama tengok. Ambil sama tengok. Kita buat gitu. Kita tarik dia. Gerak sekat ni. Waktu lah kita tekak sekarang ni. Lepas tu dia tekak duduk lagu ni. Tekak lagi ni. Ambil pulak bawah dia. Ni ukur. Ukur dengan hok kita tekak nanti. Lepas ambil ujung. Nampak? Dia jadi sama. Ada duduk sini. Itu cocok dengan gunting. Jadi dia sepatutnya cocok dengan gunting. Gini. Tarik 2-3 kali betul rambut. Tarik 2-3 kali. Maknanya 2-3 kali tu kita nak suruh dia rata. Okey. Lepas tu tarik panjang dah kerak situ. Sekarang ni ke? Ya, kerak belakang. Yang ni depan gunting belakang gunting. Belakang ni. Belakang sini. Okey. Sekarang dah. Bola tu. Bola. Jangan lepas lagi tu si. Jolok dia. Jolok pak naik. Buat super hot tadi. Setelah buat dia berguli. 2-3 kali sekejap. Bila kita dah tarik tadi. Kenapa dah tepat hari tu berguli tadi lah. Yang ambil sama pakai benda tu. Aku habis mana ada bawah dulu. Okey. Lagu tu pula seterusnya bawah. Tak kena tu biar. Ambil lagi hak bawah dia. Dia cara ambil hak ni salah tu. Dia pernah ambil dengan good tu. Tapi tak apa. Pengajar dia. Ambil 3 kali. Tarik. Tak mana kita nak tegak. Tarik lagi. Ada. Dia lari jai lah. Tak apa. Apa dia jadi ambil ke tepi ni? Ambil ke sini. Bawah ni. Bawah tu juga. Jangan dengan sisi, dengan gunting. Sebab dia kena hijau.
tak apa tak jumpa. Ayo lah kebakar tu sangat. Ambil bawah sekali. Ni, awak ni. Bawah, awak ni. Haa, bawah sekali. Haa. 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 Lebih tu. Betul je. Okey. Ambil kat sini pula. Kita pusing sini pula. Jadi ambil jap dari sini lah. Buatlah kita pusing ni kan. Ambil jap dari sini. Oh, sorry ya belum. Aman nak kita ambil orang mula-mula tadi. Kena ingat. Tuhan. Mana nak kita kerak mula-mula tadi. Okey. Ya kena ambil depan sikit. Gitu. Kena gitu kena gitulah. Jadi nampak dah mana hok pendek, mana hok panjang. Tu. Serak pendek. Okey, lagu tu juga seterusnya ambil tepi tu. Ambil bawah daripada dia pula. Gerak juga sisi. Bila gerak sisi, bila gerak sisi memang au. Sama dulu. Tak apa dia sikit dah. Gitu. Tak perlu ambil tebal-tebal. Ambil tebal jadi payuh kita. Okey. Nampak lebih dia tu kan? Potong lebih. Ini teknik nak menggunting rambut yang panjang. Tak nak bertakuk. Orang kata kalau bahasa ni orang dah kata nak bertakuk, tak nak bergalang. Nak bagi dia cantik. Okey, ambil dia punya depan lagi. Bawah dia tu. Tak apa. Buat kan. Memang betul kita lelaki ni memang jaga jumpa rambut panjang geng. Tapi kalau ada customer yang rambut panjang macam ni, mari, itu kelebihan kita. Advantage bagi kita boleh gunting. Sebab setengahnya rambut panjang ni yang mari nak gunting maintain. Ni nak cah mahal sikit pun tak ada masalah. Ambil gitu. Sekat mana dia? Sekat mana tadi? Pandai dah. Tapi nak cocok molek situ lah. Kena telinga orang lagi bocor. Jadi keuntungnya dia, kita boleh gunting rambut bini kita, adik-beradik kita. Sekarang mana?
Okey dah. Sebelah tu. Nah, udah tu. Sebelah ni pula. Ya, lupa terlepas. Yang pada patut ni agak susah, tapi untuk belajar agak susah tu ada jadi senang untuk kita tu. Kalau balik ni siap ni pun jadi pendek balik boleh kutu dengan mok ngakak boleh kutu. Nak sebenarnya lepas kita tarik ni, kita tarik bawah sebelum kita nak kak tu, kita tolak dengan kutu yang tadi sini dia kutu. Tolak. Untuk kita nak kemah dia lah. Banyak masa kerja ni, Pak Tata kata ambil sekat ni. Takut locoh sini kena jari kita. Balik ke pulak kan? Balik ni pulak. Kena pergi sana. Dia ni teknik kita pergi sisi. Kalau so teknik lagi tu kita tengok macam sini dia main tarik pakai jari je. Ni kalau belajar teknik jari insya-Allah jari dah habis dah tu. Sisi dia juga. Dia kali itu pun choking. Kita itu choking pun kali kita agak gini tak apa orang lain. Agak gini tu lah macam-macam. Sebenarnya hari nanti tu tak apa.
Oh, gag dia. Ada dah ni. Dia nak adik nak ambil bawah, nak ambil dalil lagi. Cuba dia tengok. Rambut patung ni dengan rambut orang tak sama. Rambut orang je lembut lagi. Yang patung ni ada kasar sikit lah. Sikap balik tengok sikap mana rambut dia tadi. Jadi hak mana tak kena sebenarnya. Hak bau. Dia tarik bau ni, tarik gai dia. Bau lagi. Dia bau lagi. Bau. Dia kena tu. Sebab tadi kita ambil pendek, dia rambut dia panjang lagi. Ada yang lepas sisi babi. Sikap babi. Okey. Dia jadi dua layer. Bila kita tengok. Patut ni tak kena lagi. Dia sepatutnya ni kena. Tapi apa dia tak kena? Pasal kita ambil tadi sisi. Kalau kita ambil panjang, kalau kita ambil panjang ni lah. Kalau kita ambil panjang lagi dia akan kena. Sebab bila kita tarik orang ni, orang hitam. Tak ada sama. Dia tak kena. Tak kena belakang kan ni. Satu lili. Betul tak? Okey. Sekali lagi kita buat. Kita buat gini. Okey. Ambil sini. Kita ambil sini eh. Ambil sini. Cetung. Kita ambil bawah dia saja. Okey. Jika anda rasa video-video saya ni berfaedah bagi anda. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. Semoga anda tidak akan terlepas benda-benda yang bermanfaat daripada saya. So, jangan lupa ya, subscribe and share.